Ya, halo semuanya. Jadi ini adalah channel Karl Witan. Kalian bisa panggil gue dengan sebutan Karl. Ya, jadi gue sebelumnya mau kasih tahu dulu kalau konten utama gue itu konten yang kayak punya Napkins sama Parashock ya. Gue ngelakuin konten kayak gitu tuh karena gue pengen. Karena gue tahu gue suka gitu. Nah, kalian tuh bisa komen di video gue yang mana aja. Video yang ini juga boleh. Gue gak peduli mau dibilang plagiat atau niru mereka karena mereka bikin konten duluan jadi gue plagiat. Ya gue gak peduli sih, yang penting gue fun aja gitu bikin konten kayak gitu, kan gak ada salahnya juga. Ya udahlah cuy, daripada ngomong serius mending kita have fun, ketawa-ketawa. Yang menurut gue lucu ya, yang kayak gimana ya. Nah ini cuy, ini gak tau, gue suka aja gitu meme kayak gini. Ketika aja lu sudah datang tapi One Piece belum tamat. Ya karena ya cuy, gue jujur aja nih. Gua tuh ngikutin One Piece dan sampai sekarang belum tamat-tamat, tapi ditunda gitu karena corona. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada daripada yang pembuat One Piece atau pokoknya orang yang berpengaruh One Piece kena corona, kan jadi kan nggak bisa lagi gitu, jadi lama lagi nanti cuy. Mending istirahat aja di rumah. Oke, gua cari lagi meme yang menurut gua seru. Ketika lo ngerjain soal MTK tapi hasil hitunganmu gak ada di pilihan jawaban. Dah lah, ngasal aja. Terobos aja lah. Ketika gebetan lagi bikin story dan lo mikir keras gimana caranya agar balasan kamu lucu. Oke, ini gua banget. Walaupun gua gak punya gebetan. Sorry ya guys. Goblok. Oke, ini ketika gue jalan, gue pernah ini, gue jalan. Gue pernah di klakson, terus gue minggir. Gue minggir, terus gue... Terus gue pengennya tuh jalannya tuh kesana. Tapi orangnya... orangnya kan gak tahu yang di belakang itu kalau gue mau kesana. Jadi ya akhirnya gue di klakson lagi, anjir gak jelas banget. Oke, lanjut. Gue mau cari-cari lagi nih. Oke, nih gue suka nih kayak gini. Kalau kalian humornya sama kayak gue ya udah gitu. Berarti kita cocok, mantap. Opa, tanda tangan ini biar kita dapat daging kurban nanti dari sekolah. Daging kurban? Iya, opa. Bosan makan ayam mulu, sekali-kali itu makan babi. Goblok. Tunggu opa, harus cek dulu. Ini kan formulir jompo. Warga. Bangsat. Ipin sekarang jadi ini ya, cuy. Nambah dosanya, cuy. Udah orang tuanya udah meninggal, dia malah opahnya mau dibikin sakit hati anjir biar masuk rumah sakit. Astagfirullah. Kok gua di karantina. Oke. Ini gobloknya natural murni, gua suka orang yang gobloknya natural. Oke. Ini opahnya lagi nunggu. Sayang, malam ini kita kemana? Kemana aja boleh sayang, asalkan kita berduaan. Di malam ya sayang, I love you. Andai dulu aku punya biaya untuk sekolah kebidanan, pasti dia akan tuh. Sad girl sekali opa. Opa mungkin harus nikah lagi ya cuy, biar apa namanya, tok dalangnya ini sakit hati juga. Biar dia tuh merenung sendirian di pojokan. Wow. Oke, lanjut. Ricky Ardiansyah, celana dalam wanita dan BH. Anjing. Ada ya cuy grup kayak gini anjir. Cowok itu harus punya Canon sama Satria FU. Apa anjir Satria FU? Bukannya motor Beat, rokok Magnum, HP Xiaomi, anjay, jamet berkelas, mantap. Ketika kamu kirim meme ke teman tapi dia bilang udah lihat. Oke, ini gua sering ngomong kayak gini ke teman gua. Tapi gua enggak tahu gimana perasaan teman gua, tapi kalau gua sih diginiin ya gua sakit hati anjir. Kayak ah ya udahlah gitu, kayak gitu. Buset banget. Buset gak gini juga pak. Anjir. Ketika lu habis cukur jenggot terus lu tuker wajah sama anak lu, atau misalnya ketika lu habis cukur jenggot terus lu pakai filter dari tua ke baik. Oke, buat yang gak tahu ini siapa, ini tuh Agoy. Agoy gak tahu gue nggak tahu dia terkenal banget, tapi gue nggak terlalu ngikutin sih, tapi gue tahu aja gitu dia tuh Agoy.
Salam itu sudah katu kami akhir dari Jakarta Timur, kembali lagi sama Boy. Jangan bayar, jangan enggak ada utang Boy, asli bayar utang Boy. Lo kalau di surga tak nangi utang lo, asli di dunia bayar utang dulu Boy. Kalau ada utang bayar Boy, kalau enggak ada sholat Boy, enggak usah ngutang-ngutang sana sini Boy. Lo asli bayar utang Boy, lo asli bayar utang. Lo di surga nanti tak alam lo lain Boy sama alam sekarang Boy. Ingat Boy, situ Boy, situ aja Boy. Bayar utang, kalau ada utang bayar. Kekuatan kita nggak tahu kapan kita mencabut, kita kapan kita. Oke, gue nge-lag. Oke, gue tahu intinya. Yang penting gue tahu intinya. Intinya itu dia tuh ngingetin kita kalau punya utang tuh segera dibayar. Nggak baik kalau misalnya ditunda-tunda, nanti masuk neraka gimana? Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Mantap. Tuh dengerin tuh guys, Agoy. Yaudah cuy ya, gue pengen lihat ini tapi nggak tahu, nge-lag banget anjir. Yaudah, pokoknya intinya kalian komen sekarang untuk challenge gue berikutnya. Untuk yang nggak tahu gimana videonya, kalian bisa cek video gue yang sebelumnya, itu udah gue bikin, kalian tinggal cari aja. Oke, okay, thank you for watching, stay healthy, stay safe, and yeah.